Halo guys. Kali ini kita bakal makan makanan serba kuning. Tuh semuanya nih warna kuning. Nih, kuning nih kuning. Di sini juga ada kuning kemasannya. Kuning kemasan. Jadi ya jangan lupa like dan subscribe nanti. Iya. Dan bagi ke teman kalian. Iya. Oke, langsung saja kita pertama-tama bakal baca doa dulu, oke? Iya. Doa dimulai. Min. Oke. Sekarang pertama kita bakal makan ini. Ini kayak gue kita makanan kesukaan aku. Kuning semua ya guys, ini tapi ada yang ini guys, emas ya. Emas. Okay, itu coklat. Itu tuh coklat. Oke, kita bakal bagi ini makanannya. Ya. Kali makanan coklat. Pertama ini walaupun itu coklat karamel ya. Ini coklat guys. Karamel. Oke. Okay. Kalau saya sih pengen yang lentur. Nah, ini nih yang saya pengen ini. Ini cair. Itu pasta. Dan rasanya itu lembut dan kalau kita kunyah itu ada rasa coklat, ada kayak enak rasa juga. Coklat muncrat gitu di dalam. Ada coklat muncrat rasa karamel. Ini nilainya kalian pasti tahu ini apa? 10/10. Kalian tahu ini apa? Ini dia sukro. Aku dulu tuh suka banget sama sukro. Sampai ada orang yang makan sukro aku mintain. Semuanya kuning. Kalau bayuku ini kuning. Gak kuning sempurna ya guys. Kalau ini baru kuning sempurna kayak bajuku. Ini ada Batman. Oke. Lanjut aja kita di sini buka ini dulu ya. Oke. Tunjukin. Ayo jatuh. Oke. Ini agak. Jadi kalau kalian makan itu guys, rasanya kriuk-kriuk gitu. Dan mohon maaf ya guys, karena ini tuh makanannya warna putih ya guys. Tapi ya, tapi apa? Yang penting kemasannya, bungkusnya warna kuning. Iya. Ini enak kalau dicampur Pakai bakso. Yeah. Nah, enak banget. Itu pasti mak-mak suka. Enak banget sih. Siapa siapa yang suka makan bakso ya, guys? Atung. Coba kalian komen di bawah. Gua suka bakso, cuman kalau lagi lapar aja. Gua kalau lagi lapar, kalau luar biasa lapar, pasti aku langsung cari makanan. Pas. Gak peduli mau itu bakso apa bakso, tapi bukan baksonya guys. Tapi kalian mie-nya. Tapi kalian pengen nabung kan? Tapi ada yang teriak tukang bakso kan. Jadi enggak jadi nabung. Jadi uangnya langsung dikeluarin lagi. Ayo, siapa lo yang suka begitu lo? Iya. Terus langsung beli bakso deh. Soalnya ngiler kalau ngeliat bakso itu enak. Tapi gua kalau ngeliat bakso biasa aja, cuman gue emang ngiler sama baunya, ngiler kayak ya Allah. Kalau budi baunya gue kan sebutin makan makanan kesukaan kalian. Iya. Kalau aku putu, baunya itu enak banget. Dan kalian guys, kalian lihat video aku nggak yang dua itu kambing disembelih dan sate kita nyate. Daging sapi ya guys. Tapi sebenarnya itu kambingnya itu aku videonya di pas zoom ya. Karena di situ ada gambar gambar kameranya. Itu daging sapi ya guys. Tapi aku enggak sempat lihat ya guys. Kan lagi PPKM. Nih, makanan kesukaanku guys, nabati. Ini dia. Nabati itu adalah wafer. Nah, wafer guys, ini kesukaan aku banget. Itu krimnya itu rasa karamel. Keju. Permen. Nah, habis ini. Permen karamel.
Coba tunjukin bungkusnya. Nah, ini bungkusnya tuh warna kuning. Ya. Kuning, kuning. Dan ini tuh apa dalamnya? Dan kalian sudah tahu enggak, guys? Di sini ada minion. Jadi tidak usah ya. Perlu lama-lama, kita makan siap. Saja. Ngaku nih, aku. Siapa yang paling suka sama kartun Minion? Acung. Aku sih. Kalau kalian waktu suka, kecil, waktu kecil. Kalau kalian suka, komen di bawah. Ini by the way gak ada gunting nih. Mana nih? Nanti kita bakal kasih lo komentar. Oh ya. Iya. Dan iyalah, tapi jangan lupa juga. Caranya tinggal gini ya. Gak ada guntingnya. Bentar ya, guys. Aku nyari gunting dulu ya. Tadi guys, dia tadi lagi nyari gunting dulu. Saya berhubung di sini masih ada anak kecil. Ya berhubung di sini tuh masih ada bocil, guys. Mohon maaf ya. Kalau bocil itu ya lah begitu. Ya begitulah bocil. Guntingnya warna oranye ya, guys. Seperti baju oh ini warnanya oranye dan hitam. Ini warnanya sama banget, ini agak enggang ya. Sisinya hitam, depan belakangnya agak mengganggu nih, agak enggang nih. Woi, diam woi. Cil, diam cil. Tapi kalian pikir itu dari ini sama ini masih tetap ada di rumah ya, guys. Masih tetap. Karena kita ngapus semuanya. Nama kita. Tapi kita tuh ngupload tuh jarang-jarang, kadang-kadang ya. Karena mungkin aku ngerjain tugas lah. Kadang-kadang sabtu minggu aja soalnya. Tapi akhir bulan enggak, kita enggak ngupload dulu soalnya. Kita pengen ke rumah, pengen apa gitu. Tahu enggak sih kalian? Pengen yang lihat rumah asli kita, kan rumah asli kita tuh bukan di situ. Kita tuh sebenarnya bakal pindah, tapi kita gak bakal spoiler, gak bakal ngasih tahu di mana rumah kita. Awas lo ngasih tahu ya. Nanti harus bayar 50 juta. Enggak, bercanda guys, bercanda ya, guys. Bercanda. Iyalah, bercanda boleh. Tapi jangan berlebihan. Tapi jangan nyata ya, guys. Nih kita coba nanti campurin sukro, enak kagak ya? Gak ada rasa. Oke. Sumpah. Coba sukro. Ini. Kata kacangnya jadi rasa karamel ya. Manis asin. Sini guys. Asin dong. Mari makan sampah dulu. Yang sampahnya di belakang. Iya. Ntar ya. Mantap nih, sukro enak kalau dicampur permen. Kalian olesin aja. Itu enak. Ih, gila. Iya. Betul, guys. Yang samanya di belakang. Gue enggak tahu. Dalam tempat saya. Belakang, di belakang tong sampahnya. Kita buang sampahnya nanti atau sekarang ya. Itu. Pas permennya sudah habis. Saya. Itu di situ. Yang ada embernya. Mengganggu ini. Ngeganggu itu. Ngeganggu ini orangnya ini. Kayak Slenderina ya. Aduh. Menurut kalian kayak Slenderina kan? Enggak. Tapi enggak lah. Kan bawahnya itu kan pakai baju grey, atasnya itu pakai baju putih. Jadi kayak kutilanak. Mama, maaf saya enggak kelihatan. Saya kan tadi tengah. Hop, kan aku di pinggir. Nih dia. Enak guys. Ada kita gunting, nice. Wah. Dia ada rasa kacang gitu. Aku tuh suka makanan yang dua ini, guys. Nakati sama ini. Kalian tahu gak sih kalau sini? Ah, suka banget guys, di dalamnya itu, wah. Gila, mantap banget.
apa yang makanan kesukaannya ini ya. Bentar, cuman kasih gunting. Dulu tuh aku tuh suka banget ganggu mereka berdua ini guys. Suka banget ganggu. Tapi sekarang karena aku diundang dari dan ini tuh batu kecil itu gak bisa. Suka ngegangguin kita ya guys. Apalagi dia pura-pura ngeklog ya guys. Ngeklog dan kan kemarin malam kan aku dengar kan jam 7 dia itu lagi ngupload tapi nggak ada kameranya. Apakah dia mau ngomong sama lampur? Apakah dia ngomong? Apakah dia main sambil ngobrol? Ini dia. Itu, mari kita coba. Dan makanan ini itu adalah rolls. R O L L S puong. Kalian tahu nggak puong itu adalah lokomotif yang adalah lokomotif CC 203. Enggak produk dari apa dan mati guys. Tapi berhubung ini kecil, kalian ya, jangan deket-deket dengan lokomotif puong ya. Nanti kuping bisa bocor ini karena klaksonnya itu bunyinya keras banget. Ya, kalau kalian deket banget itu sampai kerasnya sampai telinga jebol. Sampai udah gak bisa dengerin lagi. Mana? Keras banget itu klakson. Paling berisik nih botnya. Paling berisik banget. Berisik banget. Tapi puong juga bisa kedengeran sedikit keras. Nah, time skip dulu ya, tunggu sebentar. Arian. Arian. Ini udah selesai beres ya guys. Tapi ini belum habis semuanya. Pasti ada ini yang belum kita makan. Yang sampai makan habis ya. Yang makan ini kan dia kasihan. Dia makan aja. Maaf guys, aku ini enggak mukbang. Nih, mau kok. Nih, gudegnya. Mana sih? Ya. Aku itu paling suka salah. Salah ngomong guys. Harusnya tadi ngomong apa? Topping kesukaan kalian apa guys kalau beli es krim? Toppingku coklat, susu coklat. Enak banget itu. Tapi karena aku gak suka coklat, jadi yang paling aku suka ingat tuh apa ya, ada es krim yang kayak bulat itu, tau gak sih? Senang. Kalian gak cuma nonton ini doang, kalian harus nonton video yang lainnya juga ya guys. Guys, karena banyak kepercayaan nanti. Maaf guys, besok kita bakal sampai dulu ya. Kita bakal acil, oke. Ya guys. Kita bakal. Ya guys. Kita bakal nyokring acil ya guys. Ya. Jangan lupa like videonya, oke? Ya. Kalau kalian enggak suka dislike aja enggak apa-apa. Ya. Tapi kalian enggak lihatnya jangan marah ya. Tapi kalian bolehlah ketawa-ketawa atau apalah. Tapi ngeprank itu lucu ya guys. Ternyata ngeprank itu seru ya guys. Buat kalian yang bosan, buat yang bosan-bosan di rumah. Tapi prank itu ada unsurnya dengan jahil. Yeah. Kayak
ini hanyalah hiburan semata saja ya guys. Mohon maaf teman-teman. Oke guys, jadi besok kita bakal gitu ya guys. Kita bakal ngejam scare bocah kecil itu ya guys. Karena semoga di video kita. Tapi kalau nangis gue gak mau tanggung jawab. Tapi kalau di jump scare bocah kecil itu langsung memanggilin mamanya. Gimana nih ketahuan? Diam aja. Kita ngomong aja kayak gini. Kalian harus mau. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Enak banget teman-teman. Habis air minumnya? Harus habis. Kalau enggak nanti sisanya dimakan sama setan jahat. Benar. Jangan ada sisa. Saya akan melukai kamu. Aku tuh mikir video lucu yang tahu gak sih kalian sering ngeliat TikTok gitu. Guys, kalau kalian ada makan itu harus baca doa dulu ya guys. Kayak nah, kita tadi. Biar makannya nggak bareng sama setan. Karena setan itu bermacam-macam. Setan itu berbahaya guys. Yang nanti yang ikut makan bukan setan dari neraka, malah setan nunggu di sini ya. Sini itu sebenarnya ada penunggu ya. Di gang sebelah situ ada penunggunya. Nenek-nenek. Kok mau cerita horor gini ya kan? Ah. Nanti ya. Iyalah. Ceritanya bakalan nanti. Di hari Senin loh. Maaf ya guys. Karena ini rumahnya kalau aku nguploadnya jam 3 pagi, rumahnya agak sedikit horor gitulah. Apa gitulah. Nanti juga diganggu lah. Nanti kita bakal ngetes apakah di sini ada yang masuk gitu. Soalnya katanya Afid pernah iseng-iseng filter ke atas, tiba-tiba kayak ada filternya itu kayak ada filter muka gede. Jadi tau gak sih filter itu kalau kita nunjukin muka pasti muka kita gede gitu, wow, gitu ya. Tapi anehnya di genteng gak ada siapa-siapa, ngeri. Ngeri banget itu. Mana ya guntingnya? Bentar guys. Kita belum makan coklatos nih. Kasihan dia. Belum dimakan. Ini absen keberapa ya kira-kira coklatos? Kalau ini masing-masing. Ingat ya nanti kita beresin. Ingat ya guys kalau kalian makan coklatos itu. Makan coklatos itu makannya di jangan langsung dikunyah, di mut dulu biar terasa nikmat coklatnya. Gini caranya. Saya buka dulu. Lagi yang kalian suka coklat ya. Kalau aku enggak suka. Kalian gini. bercanda. Lah, makan aja langsung kunyah. Enak nih coklat. Bukan lezat ya, guys, tapi lezat tos. Apalagi bukan nikmat tapi nikmatos. Lezat, lezatos dan nikmatos. Gitu Mama ya, Mia guys. Lezatos. Mama Mia lezatos. Kalian tahu gak sih Miau Aug? Ngapain digunting-gunting? Udah langsung gede, ide gini aja. Pakai tangan itu. Kan bisa kan? Mm-mm. Ini kok kayak wih, bercanda. Sorry, bercanda. Banyakan bercanda ini budak. Ini tuh kayak yang ngebikin paru-paru rusak ya, guys.
Enggak guys, enggak. Tapi kalian jangan tiruin itu ya guys, karena nanti paru-parunya rusak ya guys. Kalau no smoking. Berbahaya. Bahaya. Ini berantakan nih, jadi kita bakal sapu ya. Bahaya bagi paru-paru nanti. Ini yang belum habis. Kita tinggalin guys. Ini belum habis. Nanti menggigit paru-paru kita mengecil. Ya, karena paru-paru itu sangat penting bagi organ-organ tubuh. Kita mati. Karena kita. Nah, sisa tiga lagi guys. Jadi sisa tiga lagi. Mana tadi tuh gunting? Ini by the way berantakan ya. Berantakan ya guys. Mohon dimaaf. Oke. Sekarang mari kita coba lagi. Kalian pernah nge-vlog video enggak? Kalau kalian pernah, coba komen. Kalau tidak, komen saja. Kalau suka video ini, like videonya. Kalau tidak suka, di dislike. Tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa. Ya, cuma kita pengen menghibur. Kita tuh gak maksa buat kalian tuh like, gak maksa gitu. Gak semua orang juga harus like channel kita, ya. Mana tadi makanannya? Dan makanannya belum habis ya guys. Kita masih punya banyak snack yang harus kita habis. Aduh, ini permen lagi guys. Oh, terbolong nih gigi saya. Iya, permen lagi. Yaudah, aku makan. Rasanya apakah manis atau asem? Ini kan jangan lupa kasih ke nih. Terima kasih. Arigatou. Aduh, arigatou gozaimasu. Katanya ini 1005. Bagus. Gaskan. Oke, ini udah kegunting. Ini aku tuh agak susah ya, bukannya. Kabelnya ketutup ya guys. Ke sensor. Ya elah, mana permen gua. Masih banyak ini makanan yang harus kita habiskan. Ini warna kuning. Warna kuning. Warna kuning sama ini. Aku mau makan permen. Kenapa jadi aku tidak beli sebuah mie ya guys? Karena mie itu harus dimasak ya guys. Jadi kita harus membuat video ini sangat lama ya guys. Ya ini kita beli makanannya banyak banget. Ini dia guys. Keren banget. Mantap guys. Namanya juga tantangan guys. Jadi agak lama gitu. Ini udah 23 menit. Cepet guys. Cepet banget. Nih. Wah, kotak. Langsung saja kita makan. Ini kita pilih sendiri, ini yang kafein, ini yang kamu. Yang makanan lu. Oke. Nanti taruh aja nanti makanannya sesuai aja. Ya Allah. Nah, ini yang siapa? Jorok banget. Nanti malam Jumat kita bakal nge-vlog, kita bakal bikin video story time. Tapi bukan malam-malam, kalau malam-malam gue gak boleh main. Gak boleh main karena di situ tau lah, tadi kita udah bilang ada penunggunya, banyak penunggunya. Kamu kan udah cepetan makan biar kita cepet selesai. Sudah ya guys, kita bikin story time-nya part 2 ya guys, di tempat yang lain. Kita yang minggu-minggu lebih gak upload ya. Karena libur. Kalau jika libur enggak, minggu mah kita mau kesini boleh. Ya tapi katanya minggu tuh jalan-jalan ke suatu tempat
sampai jam 5 sore. Berangkatnya jam 12. Pulangnya jam 5 sore. Nih, siapa yang mau bukain? Ayo, ini sampah-sampahnya taruh dulu di meja, jadi biar gak harus sambil buang. Ayo, langsung aja kali ini buang. Kotor. Harus kita sapu ini, guys. Oh, kita siapkan sapu dulu. Enggak usah, kita enggak. Belum makan. Kita ngepluk dia, belum beres. Wih, satisfy suaranya. Nih. Gila. Gila, gak bisa buka, guys. Nih, ada gunting gak nih? Makan dari atas ini. Aku mau ngambil gunting dulu. Sakit kan gigi gue? Ah, ya Allah. Waduh, parah ini. Teman-teman. Parah guys, ini guntingnya bersembunyi di sembarang tempat. Ini sama aku aja. Gunting makaroni dulu ya. Misalnya kalau gigi gue ini kalau gue skip makan. Skip makan. Ini ada yang makan. Pemenang kali aku makan, guys. Ingat ya mainan ini? Pop it. Iya, pop it. Kasukan aku ya, guys. Pop it. Aku kan sekarang aku pengen cobain ini. Ini aku bukain. Aku baik. Ini adalah ternyata punya pop it berondong yang simpel-simpel. Ternyata dua, guys. Tahu gak sih? Ya bubble-nya tuh dua. Tapi jadi kamu... nama makanannya itu ini adalah dorok dok. Oh, dorok dok. Ini tuh terbuat dari kulit sapi. Enak sekali ini kulit sapi. Coba deh. Atau kulit banteng. Lebih enak lagi tuh. Rasanya asin gurih gitu. Asin gurih. Nah, ini gue udah mulai sakit, guys. Dia agak berdedak, tapi kayak ada yang sakit-sakit gitu. Coba lagi didorok, dok. Gila, enak banget nih. Itu kan berantak-tak kan. Nanti kita sapu ya. Iya. Satisfying ya suaranya. Entah kenapa gue tuh makan nasi. Lagi. Pertanyaannya. Tapi yang paling enak itu sama nasi. Enak banget. Apalagi ayam goreng McD dicampur KFC. Ayam goreng McD sama ayam goreng KFC ditambahin nasi itu kalau dimakan dua kunci enak banget itu. Coba aku nanya. Dengar suaranya. Kalian lebih suka. Kita time skip dulu ya, ini udah 28 menit. Bye. Begini. Bye. Nempel. Nempel. Nempel itu. Dia lengket itu soalnya. Lengket. Kenapa aku teman-teman? Enggak. Harus sampai habis ini, kalau enggak nanti sisanya dimakan setan. Bahaya ya, guys. Kalian kalau makan itu jangan disisain ya, guys. Karena nanti setan yang makan ya, guys. Nanti setan yang bantu ya, guys. Tapi janganlah. Kita harusnya yang ngebantu orang tua membersihkan rumah. Nanti kita bakal sapu, ini luar biasa banget, teman-teman. Duh, sedikit. Kita unting aja. Gila, ini makanan kerupuk khas Indonesia banget. Ini talinya kita taruh aja di sini. Nanti kita bersihin. Nah. Guys, kalian tahu ini seperti di atas di lantai 2.
Temukan guys. Lantai satu itu tuh masih ada akuarium. Ada akuarium, ada macam-macam. Maaf ya, di sini bocinya agak berisik nih yang lagi pegang unicorn. Saya itu nguploadnya di lantai dua ya sih. Tapi padahal katanya rumah ini nggak ada lantai dua sih, jadi kayak di lantai dua kan, di lantai satu itu kan masih ada akuarium kan, ya ada pintunya di sebelah situ, itu seperti di lantai dua. Akuariumnya bawah, kalau lihat itu ruangnya sama saja. Ada di situ ada pintu buat kita laptop. Tapi aku paling suka rumah yang ada lantai duanya. Kan aku itu udah mikirin rumah yang ada lantai duanya. Oke, makanya aku beli. Aku ingin sekali rumah kayak seperti itu. Ada. Ya, ini udah lama banget. Udah 1 jam. Nah, ya guys. Kita udahin aja di sini karena kita udah kenyang banget ya. Iya. Dan aku makannya cuma 2 kali. Dan ya, dan jangan lupa subscribe, like. Kalau kalian suka video ini, dislike aja enggak apa-apa. Ini guys, ya kini belum dimakan sama sekali ini. Karena ini absen terakhir. Jadi ya udah. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.